Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetian Revivi. Kali ini aku bakalan coba untuk menggunakan hero terbaru yang bernama Zero. Yang pastinya ini hero gak bisa dianggap sepele banget, apalagi berhadapan dengan dia, coy. Itu yang pertama, di sini ada sisa HP-nya. Kita bisa mendeteksi lawannya keberadaan dimanapun, coy. Jadi kalau misalnya sekeliling kita bisa melihat dia dalam beberapa detik sih, cuma dapat ya memunculkan semua musuhnya. Yang kedua itu ada ulti besar, dia lingkaran besar bulat, dan setelah itu ketika lawan masuk ke tempat lingkaran tersebut dia bakal kesetrum, dan kalau misal dia berada di situ terus dia bakal mati. Kira-kira seperti itu, cuy. Oke. Ya udah langsung aja kita let's go aja menggunakannya. Untuk masalah skinnya di sini belum ada ya, cuy, karena ini masih baru. Kita langsung aja barbar, oke? Hah, kita bakal ikuti aja mereka, cuy. Kemanakah mereka bakalan turun? Kita ikuti aja, cuy. Cepat dikit, jangan lama-lama banget, oi. Turun, oi. Yaudah, kita bakalan turun ke mereka ambil ujung-ujung, cuy. Yaudah, kita langsung aja, ya. Lama banget dah. Takut nanti ke pulau, tuh. Ke laut. Oke, langsung, cuy. Kita turun, cuy. Siap. Oke, kita bakal masuk, cuy. Mana kalian musuh? Sini kalian. Biar ku bantai kalian semua. Kita ambil sana, cuy. Wow, mantap, ada darah, ada ini. Oh, senjata lain gak ada kah? Belum ada kelihatan musuhnya, cuy. Entah kemana nih musuhnya. Kayaknya sih ada musuh di sini, cuy. Iya. Kita pergi tempat lain aja, teman-teman. Ya, soalnya nggak ada musuh di sini, cuy. A few moments later. Kelihatan di sini semua nih musuh. Kita bakal deteksi. Ah, ini yang pertama deteksi seperti ini. Kita bakal lihat. Oh, nggak ada orang, cuy. Aman. Kita bakal langsung jalan aja. Jadi sangat menguntungkan banget sih pakai karakter ini, cuy. Gila sih. Nah, nanti kita bakal pakai ulti besarnya. Tapi sabar dulu. Kita bakal lihat musuhnya dulu. Apa kita pakai kalau nggak ada musuh ya? Sia-sia yang ada. Oke. Kayak pada takut semua musuh, cuy. Soalnya dari tadi nggak kelihatan, cuy. Kemana semua pada ngantuk, bah? Gila, musuhnya mana semua, cuy. Wah, kenapa lo musuhnya? Wah, pada takut semua nih. Aduh, mutar-mutar. Oh, ada musuh. Nah, kita bakal pakai ulti seperti ini. Dia bakal kena, cuy. Nah, ini ya, contoh ya. Ah, pup. Dia bakal kena. Ini kayak bot, nggak apa-apa. Ah, dia bakal kesetrum. Ah, dia otomatis bisa langsung mati sendiri, cuy. Jadi seperti itu, cuy, ya. Ultinya sih sakit banget kalau menurut aku, ya. Untung tadi bot, ya. Jadi bisa jelasin dengan mudah, gitu. Biar bisa memperlihatkan. Mungkin kalau nggak bot, aku bakalan kayak minggir gitu, cuy. Tunggu aku tembak terus, gitu. Nanti kita bakal lihat nih ultinya nih ya. Kita bakal lihat musuh, ah. Ada nggak kira-kira musuh di sini? Oh, tidak ada sama sekali, teman-teman, ya. Waduh, mana lagi, nak?
Ada musuh, ada musuh. Ah, contoh seperti ini. Kita bakal ah itu dia, nampak kan? Seperti itu cuy. Jadi ini kelebihannya cukup besar banget gitu sih ya. Jadi ya kita bisa melihat lawan, membuat lawan tuh susah untuk ya kalau udah masuk lingkaran kita lawan tuh bakal susah lewatnya gitu sih ya. Kita bakal lihat dulu ada enggak? Oh, enggak ada cuy. Aman-aman. Jadi kita bisa melihat gitu sih ya. Jadi aman banget sih intinya. Mana sih musuh-musuh lagi? Kayak sih zona bakalan daerah-daerah sini juga sih. Ada musuh, ada musuh, ada musuh. Hah, kesetrum, mau kena dia ya. Daerah sini cuy. Kasih aja dulu lah. Mana lagi musuhnya? Aku pingin langsung gas-gas aja gitu cuy ya kan. Suka banget aku dengan hero ini soalnya. Karena waktu musuh menggunakan hero nya aku capek banget lawannya cuy. Karena kok udah di dalam ringkal lawan itu aku gak bisa ngapa-ngapain terus kayak gitu. Boleh musuh. Oke, kawan aku belum mati cuy ya. Mantap kawan aku cuy. Wih udah 4000 loh. Aku gak ngapa-ngapain loh. Kita beli ini dulu. Kita upgrade snipernya. Oke, okay, nice. Waduh. Mana-mana lagi, nak? Nah. Sini kau. Aku mau joget-joget dulu lah, cuy, di atas ya. Karena zona pun di sini juga gitu. Kita joget dulu, cuy. Belum banyak joget-joget anakku, cuy. Wajar ya. Nanti kita bisa beli-beli lagi cuy, biar penuh joget-joget tadi cuy. Wih. Wih, mana oi? Oh, mati, mantap kawanku. Wih. Untung mati aku, untung kawan aku gitu. Thank you, thank you, thank you. Gara-gara aku sibuk pakai sniper tuh, gak mati pas kalau tembak. Kena kok, kena kok. Mati gue. Waduh, sorry, 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 my friend. Begila sih. Mana sih musuhnya? Satu orang lagi cuy. Di sana cuy. Nice banget cuy. GG banget kan hero cuy. Kalian harus coba lah cuy ya. Ya sekian untuk video kali ini aja. Kalian bisa langsung komen aja di bawah tanggapan kalian seperti apa tentang hero ini sih ya. Apakah ini bakalan jadi hero terkuat di season 1 ini? Komen aja. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru ini. Semoga aja kalian suka dan terhibur. Kalau kalian suka langsung aja like. Kalau gak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau gak aja subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.